dengan adanya program vaksin tersebut agar mengurangi resiko kasus COVID-19 yang berat dan membutuhkan perawatan serius di rumah sakit. Karena itu, kita harus menggalakkan upaya vaksinasi bagi semua kalangan. Dan juga meski telah melaksanakan vaksinasi, SKK Migas dan KKKS yang mengoperasikan berbagai wilayah kerja tetap memastikan pelaksanaan prokes ketat sebagai upaya utama pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja. Selain mendukung upaya vaksinasi, SKK Migas dan KKKS juga aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Selain mendukung upaya vaksinasi, SKK Migas dan KKKS juga aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Liputan feature kali ini akan menyoroti pentingnya vaksinasi sebagai upaya melindungi kita dari pandemi COVID-19. Manajemen Petrochina Jabung menjelaskan tentang proses pelaksanaan vaksinasi bagi para pekerja migas dan arti pentingnya pelaksanaan vaksinasi untuk kelancaran kegiatan hulu migas. Sejak awal pandemi, PetroChina telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini di lingkungan kerja kita. Antara lain, kita mematuhi dan kita mensyaratkan prokes 5M dengan sangat ketat. Pekerja kita wajibkan untuk selalu menggunakan masker setiap saat. Untuk mencuci tangan, kita menyediakan beberapa titik lokasi strategis untuk pencucian tangan. Dan untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, kita menyediakan fasilitas online meeting dengan para pekerja, sehingga ketika kita mau melakukan rapat, kita tidak perlu berkerumun, berkumpul untuk bersama-sama. Dan untuk mengurangi mobilitas, kita mengurangi juga jumlah pekerja kita yang bekerja di lapangan. Sehingga itulah upaya-upaya kita untuk memerangi COVID. Dan dengan adanya program vaksinasi ini, boleh dibilang ini adalah salah satu tambahan lagi untuk kita tetap menjaga kesehatan kita. Memang masih ada beberapa kalangan atau golongan masyarakat yang masih tidak mau mengikuti program vaksin. Langkah kami tetap yang pertama dan selalu insya Allah kami lakukan adalah edukasi. Edukasi apa pentingnya vaksin, apa yang kita berikan vaksin ini, tujuannya, dan target akhir dari vaksin ini apa, itu selalu kita sampaikan. Baik melalui langsung, maupun media sosial, baik pribadi maupun dari instansi sendiri. Kita tetap edukasi ke masyarakat. Dan untuk hari ini dok, pada vaksinasi massal yang bekerja sama bersama PT Petrochina International Jabung, yang digunakan nih vaksin apa dok? Yang kita gunakan saat ini adalah Sinovac. Secara keseluruhan menggunakan Sinovac berarti dok? Kita menggunakan dua vaksin, AstraZeneca dan Sinovac. Namun pada saat ini kita pakai Sinovac, itu tergantung ketersediaan sebenarnya. Dilakukan dari tenaga medis sendiri dok untuk membantu masyarakat yang ingin vaksin tapi di hari itu mereka saat screening tidak lolos screening kesehatan melakukan vaksin dok. Siap. Jadi masyarakat sebenarnya nggak usah khawatir dulu. Jadi ketika kita ada niat untuk vaksin, datanglah. Dan nanti kita ada 4 meja untuk pelaksanaan vaksinasi. Yang pertama pendataan.
Yang kedua ini yang paling penting adalah screening. Nah, di screening itu kita mendeteksi apakah pasien tersebut, apakah peserta tersebut bisa divaksin atau tidak. Nah, jadi tidak semua penyakit jantung itu tidak bisa divaksin, tidak semua penyakit diabetes itu tidak bisa divaksin, nanti kita screening. Namun apabila ada kendala, misalnya tekanan darah tinggi, atau misalnya pemeriksaan gula darahnya, HbA1c-nya tinggi, itu kita sarankan untuk kontrol ke dokter puskesmas, bila perlu bisa dirujuk ke spesialis untuk mengendalikan dulu penyakit komorbidnya. Jadi secara garis besar, vaksinasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, jadi apabila yang tentu yang kita hadapi sekarang adalah pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini adalah virus baru yang selama ini tidak pernah. Nah, jadi dengan pemberian vaksin, kita memberikan sistem kekebalan baru tubuh kita untuk mengenali virus COVID-19. Jadi harapannya, apabila orang yang sudah tervaksinasi, diharapkan sudah memiliki kekebalan tubuh yang sudah mengenali virus tersebut sehingga dapat melawan virus tersebut sehingga harapannya tidak mencapai kondisi yang lebih buruk saat terkena COVID-19. Yang pertama, kami sangat mengapresiasi kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Petrochina. Sebab ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pegawai dari Petrochina itu sendiri. Karena kita memang target pemerintah itu tercapainya vaksinasi 80%. Nah, memang cakupan vaksinasi kita masih cukup rendah. Nah, dengan adanya inisiatif dari perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan vaksinasi, itu sangat kami apresiasi. Jadi itu bisa meningkatkan cakupan vaksinasi dan tentunya meningkatkan kekebalan tubuh serta harapannya mengurangi insidensi terkena penyakit COVID-19.